Alisa Tirza merupakan saksi mata tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang. Dia datang ke sidang tragedi Kanjuruhan mengenakan jaket hoodie dan wajahnya tertutup masker Kamis 9 Februari 2023. Ia menyebut dirinya adalah Aremanita, sebutan supporter Arema FC. Saat laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada awal Oktober 2022 yang lalu, ia menonton di tribun VIP. Dari sana, ia mengetahui detik-detik kerusuhan yang terjadi di stadion. Ia mengatakan supporter bertindak asal-asalan jelang laga tersebut selesai. Tepatnya menit-menit Arema FC kalah dari Persebaya, terdengar nyanyian Persebaya diancam tidak bisa pulang dari Malang. Alisa menambahkan ada supporter Aremania yang menjadi provokator dengan mengucapkan kata-kata kotor terhadap Persebaya. Tak lama flare menyala di beberapa tribun, lalu supporter banyak yang bergerak lari ke arah lapangan, polisi pun berusaha menghalau massa. Situasi pun membuatnya tak nyaman, Alisa pun terburu-buru keluar dari Stadion Kanjuruhan Malang.